Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, kita sebagai hambanya Allah senantiasa diberi perintah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Para ulama membagi ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdoh, yang kedua ibadah ghairu mahdoh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas khusus tentang ibadah mahdoh, yang pada umumnya adalah hubungan antara hamba dengan sang Rob, antara kita sebagai makhluk dengan sang Khalik atau pencipta kita. Ibadah mahdoh merupakan ibadah antara kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud seseorang atau hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidak diperintahkan kamu sekalian kecuali untuk memurnikan pada agama. Dalam hal ibadah mahdhah, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhi oleh kita bersama. Yang pertama, ibadah mahdoh, beramal ibadah, harus nantiasa al-ikhlasun niyah. Niatnya ikhlas murni karena Allah. Ya. Tadi kami sudah sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintahkan kamu sekalian kecuali untuk beribadah dengan memurnikan pada agama. Dalam hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu lidunyahu yusubuha wa imra'atin ayankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sesungguhnya hijrah kita, amal kita, ibadah kita tergantung pada niatnya. Maka barang siapa yang beramal niat karena mencari dunia semata, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran berupa pahala. Paling yang Allah berikan sebatas dunia yang dicarinya. Atau dia beramal beribadah karena niat ingin menikahi wanita, maka dia tidak akan mendapatkan pahala paling sebatas wanita yang ingin diniatinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka niatnya seseorang dalam beribadah diniatin semata-mata karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhawfuna abada. Wa yakhawfuna adaba. Maka yang pertama yang harus dipenuhi dalam beribadah, niat harus semata-mata karena Allah. Yang kedua dalam beribadah, kita niat ya, yang pertama niat karena Allah, yang kedua dalam melaksanakannya, baik secara irodah tujuannya, surah bentuknya, wa kaifiyah dan tata caranya harus berpedoman, harus mengikuti mutabali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul datangkan untuk kamu sekalian maka terimalah, kerjakanlah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang Rasul hindari atau Rasul larang untuk kalian, maka tinggalkanlah. Maka dalam beribadah, kita harus semata-mata mengikuti apa yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dikatakan muttabi atau mengikuti, mutabali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mahdhah, tata caranya atau kaifiyah, bentuknya atau surah, dan niatnya atau tujuannya atau irodah semata-mata harus mencocoki dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menyimpang. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmi, inna sam'a wal basara wal fu'adaka kullu ulaika kana anhu mas'ulan." Dan janganlah kamu sekalian mengerjakan, mengamalkan ibadah sesuatu yang kamu sekalian tidak ketahui ilmunya. Sesungguhnya pandangan kamu sekalian, mata kamu sekalian, mata kita, pendengaran kita dan hati kita akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang tidak ada amalan tersebut dari perkara kami, perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan ditolak. Maka dalam hal ibadah makdoh, contohnya sholat, Rasulullah bersabda, "Solu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kalian melihat diriku sholat. Dalam hal melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau umroh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kamu sekalian. Maka dapat kita simpulkan secara umum, untuk diterimanya suatu amal ibadah makdoh harus memenuhi dua kriteria. Kalau dibuat suatu rumusan, ya, ibadah makdoh itu satu karena Allah atau KA, yang kedua SS sesuai syariat, atau dibalik SS ditambah KA sesuai syariat dan karena Allah. Jangan disalahkan karena Allah terus SS-nya sesuai selera, itu tidak boleh. Maka sesuai dengan syariat, harus mencontohi dengan syariat yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu barulah amal ibadah kita diterima dengan niat karena Allah, dalam hal praktiknya mencocoki atau mencontohi dengan amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit pembahasan tentang ibadah makdoh. Untuk selanjutnya terhadap ibadah ghairu makdoh akan kita laksanakan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Akhiru qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.